Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Waspadalah bagi orang tua yang memakaikan perhiasan untuk anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur, karena bisa mengundang pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Seperti yang terjadi di Tangerang, Banten, seorang penjamret merampas perhiasan milik seorang bocah dan terekam kamera CCTV. Aksi penjamret di Jalan Sejahtera Raya, Larangan, Tangerang, Banten ini terbilang nekat. Ia beraksi menjamret perhiasan seorang bocah saat siang hari dan saat kondisi jalanan ramai. Aksi penjamret ini yang terekam kamera pengawas CCTV ini dilakukan dengan modus menanyakan alamat rumah. Kini keluarga bocah yang dijamret sudah melaporkan kasus ini ke Polresta Tangerang. Pelaku yang sudah teridentifikasi melalui nomor kendaraan yang digunakannya kini dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan CSI RTV.